What's up guys, selamat datang di channel This Is Rio. So, di video kali ini jadi aku akan membuat konten berkeliling-keliling kota Denpasar. Bukan keliling sih, tapi aku mengunjungi sebuah tempat yang tidak asing tentunya bagi kalian. Ikan aku perlihatkan sekelilingnya. Dan kasih tahu ini gimana. Saat asing di kota Denpasar ya, bersembunyi semua. Jadi kenapa aku kesini? Karena aku ingin melihat bagaimana sih keadaan di tempat ini setelah virus COVID ini masuk ke Bali, apakah masih ramai seperti dulu atau tidak? Karena di Bali itu yang positif udah sekitar ratusan orang ya, yang meninggal baru sekitar 3 orang atau 2 orang, aku nggak tahu juga. Kalian bisa cek di internet juga. Dan kali ini tuh aku tidak berkumpul-kumpul atau gimana pun, aku hanya sekedar keliling untuk melihat-lihat bagaimana keadaan pasar di sini. Dan langsung aja kita ke videonya, let's go. Thank you.
Ya, setelah dari Pasar Badung aku langsung menuju Puputan untuk melihat-lihat. Dan ternyata sepi banget, guys. Dan sudah dipasang juga police line. Polis lain sudah tidak duduk di sini dan di sana juga sudah tidak ada polis lain. Yang biasanya Puputan ini ramai dengan orang olahraga dan ini sepi banget. Kayak kota hantu, ya bukan kota hantu, taman hantu. Ada sih orang olahraga cuman beberapa ya. Dan saya lihat sepi banget. Perbedaannya dengan jam dulu, apalagi ini kan hari Sabtu, kesini hari Sabtu harusnya ramai kan, ini sepi guys, sepi banget.